nggak kasihan ngeliat ibu sama anaknya ini butuh air, tapi masa harus bayar sih? Kalian itu tahu apaan? Di dunia ini nggak ada yang gratis, tau nggak? Udah pergi sana! Segen-segen lo kesini, yang penting bayar sesuai tarif. Satu ember kecil, 50 ribu. Maaf Bu Mai, apa nggak salah itu kemahalan airnya 50 ribu. Kalau terus-terusan bayar segitu, bisa kehabisan uang saya. Lo bilang kemahalan, lo tahu kagak? Di sini itu lagi jarang air. Lo mau dapat di mana lagi kalau bukan di gue? Saya minta air, Neng. Apa, Pak? Minta air? Heh, enak aja. Di sini nggak ada yang gratisan. Bapak punya duit nggak? Saya nggak punya uang, Neng. Air di rumah saya pada kering. Saya perlu air, Neng. Minta tolong ya, Neng, ya. Emangnya gue peduli? Kalau nggak ada uang, ya nggak ada air. Udah pergi sana. Jadi dia kira di dunia ini ada yang gratisan. Minta air, beli kali. Pak, ya? Air habis lagi. Air di teko juga udah gak ada lagi buat minum. Ya udah, kalau gitu kita beli air lagi sama Ibu Mai. Aku kan pulang bawa uang, ya walaupun gak banyak-banyak banget. Tapi gimana Pak, kalau beli terus-terusan nanti kita beli makan pakai apa? Gimana kalau aku coba cek dulu sumur kita? Sama tuh aja ada pipa yang rusak. Aduh, kenapa bisa mati mendadak begini ya? Padahal aku udah beli pompa air listrik ini pakai uang tabungan aku. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi kesumbat begini? Dan lagian kok ada pipa baru ke arah rumah Ibu Mai? Loh? Imran? Ibu Mai? Oh, jadi ibu yang nyumbat pipa saya, yang menjadikan sumur saya jadi kering. Saya nggak nyangka ibu sejahat dan selicik ini ya. Jangan nuduh sembarangan kamu ya. Lihat, ini buktinya Bu. Pipa saya jadi mampet. Sumur saya jadi kering. Kelakuan ibu ini akan saya laporin ke Pak RT. Awas aja ya kalau kamu berani ngelapor. Jangan mentang-mentang saya miskin, ibu bisa menindas saya dan istri saya, Bu. Paham? Untung ada sumur. Aku masukin aja ke sumur nih. Ah.
Gak ada yang bisa ngalangin gue ngambil air. Selamanya gue bakal dapet uang banyak. Kenapa tiba-tiba ada angin yang bulu kuduk gue ini? Bapak kok lama banget sih benerin pipa air aja sampai begininya? Pak? Pak? Sabar ya, Bu Leha. Saya kenal dari dulu suami ibu. Beliau orang yang baik. Dan saya yakin suami mbak bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Terima kasih banyak, Bu Rati. Terima kasih banyak semua. Udah mau bantu pemakaman almarhum suami saya. Saya udah kehilangan tulang punggung saya sekarang. Saya nggak tahu lagi caranya hidup sama siapa. Sabar mbak. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatur semua rezeki hambanya. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Saya cuma bingung. Nyesel saya. Waktu itu seandainya saya gak suruh suami saya untuk lihat pipa air itu, pasti suami saya masih ada. Astagfirullahaladzim. Mbak Leha gak boleh nyalahin diri Mbak Leha sendiri. Ya, ikhlasin ya. Kalau butuh bantuan, silakan hubungi keluarga kami. Kami semua siap membantu. Ya? Betul, Mbak. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Dan kubur dan kenangkan. Ampunlah dosa-dosanya, ya Allah. Tenangkanlah dia di sana. Bukakanlah pintu surga-Mu, ya Allah. Jamu. You want jamu? Do you want jamu? Ini tebal tipis nih. Impor. Nuansa baru nih. Iya. Kang jamu impor.
tipis. Ayah, saya Bisma. Jigyasa. Hah? Jigyasa. Oh ya, Tetiasa. Emil. Hello. You name who? Do you want jamu? Oh. I just arrived in here to purpose to sell jamu. Ngomong apa, Bis? You want to try jamu? It will make you very stronger. Terong. This is the secret recipe from India. Try it. Minum ginian jadi terong lo. Kok ini gagap gitu sih? How is it? Delicious, right? Oh, no, delicious. Tapi ini enak. Enak, mantap jiwa. Mantap. This for 10,000 rupiah, give money. Oh, kena money juga? Oh, rumahnya di sono. Iya, lurus. Ini lurus, nanti ada pertigaan, belok kiri. Nah, belok kiri. Pok money di situ dia. Iya. Pok money, yang jualan nasi uduk. Oh, yuk, saudara sama nasi uduk. Give me money, uang. Oh, duit. Duit. 10,000. Duit? Bilang dong kalau masalah duit. Abang bayar. Jamu. Boleh gak minta nomor teleponnya? Apa aja. Ini, dibayarin. Jamu. Indonesia, asli duit. Jamunya Juminta. Wah, berbahaya ini. Wah, lewat nyepis. Ini jambak-jambakan nih urusannya nih. Empat nih. Ini tukang jamu dari impor. Iya. Temennya Pok Mani. Iya. Oh, jadi udah belain dia daripada Encum. Eh, bukan begitu maksudnya. Yang mencintai produk lokal Indonesia. Oh, ayo, siap nih. Look, dia ternyata hantu. Hantunya jodoh masnya bapak lo. Mana Emil? Mas Bisma. Yuk, swimming. Mas Emil! Mas Bisma! Bentar ya, Jumnya. Bentar ya, kasihan ini. Mau nganterin dulu ke Pok Mani. Iya, ya. Ayo, bocor, bisa rugi gue. Aneh, gak ada air yang muncur. Ini juga kerannya masih keras. Tadi suara air dari mana ya? Ada jejak kaki tanah begini. Wah, jangan-jangan ada maling nih yang mau ngambil air gue. Sangka dia gue bakalan takut apa? Lihat aja, sampai ketahuan nggak ada ampun loh. Warga kampung sawit sampai sekarang ini belum bisa kedapatan air. Lagi kesusahan air. Apalagi musim kemarau kayak gini. Kasian banget ya Tante. Tapi emang rencananya Adam sama Kania tuh pengen ngebantu warga kampung sawit yang kesusahan air. Ya minimal kita ngebantu seadanya lah buat minuman mereka. Sama kita pengen ngebantu buat biaya listriknya Pak Imran sama Bu Leha. Tuh, kasihan banget. Pasti mereka tuh lagi kesusahan air. Nggak kebayang gimana hidup mereka tanpa air bersih. Iya, Ma.
Sian, insya Allah Adam sama Kani nanti bantu kok. Bagus deh. Yuk. Assalamualaikum. Bu Mai, assalamualaikum, Bu. Mau ngapain lo kesini? Mau minta air gratisan lagi? Iya, Bu. Lo budek ya? Sampai tenggorokan lo kering juga gue gak bakalan ngasih air gratisan. Gini, Bu. Saya tahu kok airnya gak gratis. Saya pasti bayar. Cuma kali ini saya mau berhutang kalau boleh. Nanti kalau saya dapat kerjaan, saya langsung bayar kok, Bu. Kayaknya bisa gue manfaatin juga nih istrinya si Indra. Ya udah, mumpung gue lagi baik, gue kasih tuh air tanpa hutang. Ya Allah, yang benar, Bu. Tapi lo gak boleh senang dulu. Kagak ada yang gratis. Lo boleh tuh air kagak utang, kagak bayar, tapi lo kerja di sini. Gimana? Mau kagak?